Belum masa pandemi COVID-19, UNAS telah melakukan perkuliahan secara blended learning, yaitu penggabungan antara perkuliahan tatap muka, onsite, dan perkuliahan secara daring, online. Sehingga pada saat pandemi COVID-19, di mana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mewajibkan pembelajaran di perguruan tinggi dilakukan secara daring atau online, maka dosen dan mahasiswa UNAS sudah siap dan terbiasa mengikuti perkuliahan secara daring tersebut. Di luar kampus nantinya diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kompetensi agar bisa memberikan solusi permasalahan yang ada, yang nyata di tengah masyarakat. Selamat mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan dan budaya akademik semester genap tahun akademik 2020-2021. Semangat terus untuk belajar. Salam Merdeka Belajar. Salam Kampus Merdeka. Selamat bagi para mahasiswa yang telah lulus seleksi di UNAS Nasional untuk periode genap 2020-2021 dan selamat datang bergabung menjadi keluarga besar Civitas Akademika UNAS Nasional. Kepada para orang tua khususnya, kami ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu yang menitipkan anak Bapak Ibu ya menjalani pendidikan tinggi di UNAS Nasional. Kedua, PPT-nya tolong di off ya. Atau materi kedua yaitu berkaitan dengan hak dan kewajiban dan kemahasiswaannya akan disampaikan oleh Ibu Aisyah Eskep MKEP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk tutorial web kuliah, adik-adik bisa melihat di web kuliah maupun di YouTube Universitas Nasional Official. Ibu Cut harapkan memahami dengan materi-materi yang sudah diberikan dan sekali lagi Ibu Cut ingatkan bahwa akan ada sesi tanya-jawab, jadi diperhatikan paparan materi dari setiap bidang masing-masing. Jadi ini karena ini akan jadi bahan tanya-jawab nanti di akhir dan mendapatkan dua prize menarik. Jadi forum ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi. Untuk adik-adik mahasiswa dihimbau, selama kegiatan PLBA berlangsung, untuk tetap menyalakan kamera dan tetap hadir dan memakai outfit yang telah ditentukan. Selama pemaparan materi dan pelaksanaan kegiatan, kami himbau kepada adik-adik untuk menonaktifkan mikrofon guna tidak ada suara lain selain pemateri dan moderator. Dalam tridharma perguruan tinggi itu selain pendidikan dan pengajaran, itu juga ada penelitian dan pengabdian. Jadi sekali lagi, proses yang ada di dalam kampus gitu ya, perguruan tinggi itu untuk menciptakan lulusan tadi ya yang beriman bertakwa yang pertama, kemudian memiliki cakap ya kreatif, mandiri, terampil dan kompeten. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen PA. Dosen PA ini dosen pembimbing akademik. Di mana peran dosen PA ini itu membantu Anda dalam menentukan, dalam memilih mata kuliah apa yang layak dan bisa Anda ambil sebagai mahasiswa semester 1, 2, 3 dan sebagainya. Bagaimana solusi ya terkait radikalisme agar kita terhindar dari radikalisme? Bagaimana solusi agar kita bisa bantu menjaga agar tidak terjadi gerakan radikalisme di lingkungan kita sekurangnya? Yang pertama caranya adalah dengan melakukan pendalaman dan penghayatan kepada dua hal. Yang pertama pendalaman dan penghayatan kepada nilai-nilai keagamaan. Yang kedua penghayatan dan pendalaman kepada Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kita diskusi aja ya, diskusi ringan. Tapi mudah-mudahan saya sangat berharap bahwa adik-adik semua tidak pernah berusaha untuk mencoba nafsa ini ya, karena banyak efek samping yang negatif yang bisa terjadi kalau kita menyalahgunakan nafsa atau narkoba. Pas du soleil, pas du soleil.
Yesi dari Fakultas Fikas Fikas ini. Selamat bertugas.